Check this. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Brilrik BR. Oke, teman-teman, di video kali ini kita kembali bermain Bus Simulator Indonesia lagi ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, klik dulu icon loncengnya, dan follow juga Instagram saya ya, @triki_alamakocoy, supaya bisa lebih dekat lagi ya kalian dengan saya pastinya. Dan di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah tutorial, dan tutorial ini menurut saya keren banget guys, karena ini akan menghilangkan rasa bosan kita ketika kita terlalu lama bermain Bus ID yang cuma gitu-gitu aja ya teman-teman. Dan ya, mungkin kalian semua udah tahu gimana caranya membuat di Bus ID itu ada kayak televisi menggunakan aplikasi VLC teman-teman, tapi videonya itu harus di-download dulu. Nah, di video kali ini saya mau kasih tips atau tutorial gimana caranya main Bus ID tapi yang diputar itu, yang jadi televisinya itu bukan yang udah ada di handphone kita, tapi kita bisa langsung putar dari YouTube aja guys. Dan itu sih menurut saya lumayan mudah caranya. Kalian tinggal ikuti aja tutorial saya berikut ini ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana caranya? Caranya adalah, yang pertama, kalian harus download dulu sebuah aplikasi ya. Dan ini nggak bisa jalan kalau nggak ada aplikasi ini coy. Nama aplikasinya adalah Free Music for YouTube. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store ya teman-teman. Kalian tinggal cari aja Free Music for YouTube, kalian bakalan dapat coy. Atau buat lebih mudah lagi, kalian bisa download link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Kalian tinggal klik aja linknya dan kalian akan dibawa ke Play Store untuk langsung download aplikasinya teman-teman. Dan kalau misalnya nih kalian sudah download aplikasinya, kalian tinggal buka aja. Nah, di sini kita udah masuk dalam aplikasinya teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali video YouTube ya. Dan itu bukan cuma video musik aja sih sebenarnya. Kita bisa cari video-video lain seperti misalnya Bus ID ya teman-teman. Kita cari kata kunci Bus ID. Nah, jika kita cari Bus ID itu bakalan banyak muncul video-video Bus ID pastinya ya teman-teman, dan juga video-video yang lain, nggak cuma video musik aja guys. Dan di sini kita bakalan coba dengerin musik ya, musiknya Hanindia. Lagu dari Hanindia kita bakalan coba sebagai percobaan ya teman-teman. Oke, di sini ada langsung muncul lagu-lagu dari Hanindia teman-teman. Mantap sekali sih ini. Dan di sini kita bakalan langsung putar yang paling atas aja ya, yang lagunya Firsa Besari. Oke, kita tunggu saja dan itu akan langsung terputar ya guys ya. Oke, dan setelah seperti ini, jika video yang ingin kalian nonton sambil main Bus ID itu udah terputar, kalian tinggal klik aja tombol kembali teman-teman. Kalian tinggal klik tombol kembali dan keluar, dan kalian harus kembali membuka aplikasi Bus ID kalian. Oke teman-teman, seperti ini, keren sekali sih menurut saya ini ya. Jadi kita bisa nonton musik sambil nyetir coy. Aduh, mantap jiwa ya. Ini kayak televisi teman-teman. Oke, terserah kita mau taruh di mana yang nyamannya. Kalian bisa taruh sendiri teman-teman. Oke, sekali lagi buat kalian yang mau download aplikasinya itu, kalian bisa download di Play Store aja, atau kalian bisa klik link yang sudah saya siapkan di deskripsi buat kalian ya teman-teman ya. Ini sih bakalan keren banget karena kita bisa nonton YouTube teman-teman. Jika selama ini itu kalian hanya tahu nonton yang udah ada di handphone kalian, sekarang kalian bisa online dan sambil nonton YouTube. Nariknya teman-teman ya. Dan ya, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share pastinya ya ke teman-teman kalian yang belum tahu caranya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar kalian bisa dapat info-info lainnya apapun yang saya bikin videonya ya teman-teman. Dan ya, mungkin sampai di sini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. See you next video. Bye bye.
Tak